Jadi kalau sekarang kita baru fokus pada yang kita tangani di pemerintah, di Kementerian PUPR, setelah ini kita akan intensif ke pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah memiliki bagian yang sejumlah dua kali dari yang harus ditangani Kementerian PUPR. Jadi makanya kita fokus ke pemerintah daerah. Lalu berikutnya, di swasta, kalau tadi kita menangani 750, swasta itu 2.250, itu pun kan harus kita sertifikat. Nah ini kedepannya, jadi kalau dilihat flow-nya, pertama yang kita dorong adalah pemerintah daerah, kemudian kita juga akan masuk di swasta. Dan untuk si Bima sendiri, insya Allah kita akan perbaiki terus-menerus anggaran, kemudian kita juga sudah memiliki unit eselon 3 khusus yang menangani, dan juga kita melakukan kerjasama-kerjasama dengan LPJKN, dengan pemerintah daerah, untuk bisa terus melakukan sustainability. Jadi tadi ada unit yang dibentuk, kemudian modulnya pun kita perbanyak dan kita perbaiki. Kita juga ngeling dengan praktek-praktek yang ada di balai-balai yang bina konstruksi maupun balai yang ada di BPSDM dan sebagainya, dan juga di dengan mobile training unit yang kita pasang di seluruh provinsi.